بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada ayat keempat sampai ayat kelima dengan tema kisah 11 bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelumnya mari kita baca ayatnya bergantian sambil belajar tajwidnya, tebal tipisnya, ketukan-ketukannya dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan, lihat semuanya sujud kepadaku. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan ilmu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk menjadi
Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang keadaan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ini adalah merupakan nabi yang sangat beruntung, di mana keturunan dari nabi-nabi. Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Ini berapa keturunan? Nabi, 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 nabi begitu. Makanya nanti ada hadis tentang kemuliaan Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf adalah putra nabi, putra nabi, putra nabi begitu. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf, "Idz qala Yusufu li abihi." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba." Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka sujud kepadaku. Ada 11 bintang. 11 bintang ini adalah merupakan lambang daripada saudaranya yang 11. Karena putra Nabi Yakub itu jumlahnya 12. Adapun yang 11 dari satu ibu, yang 10 dari satu ibu, yang 2 dari ibu lain. Nah, yang 2 inilah Nabi Yusuf beserta adiknya Bunyamin. Bunyamin namanya. Kemudian yang matahari dan rembulan, matahari dan rembulan ini adalah lambang bagi ayahandanya dan ibunya. Karena pada akhirnya semuanya tunduk datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya, apa kata Nabi Yusuf, Nabi Yakub? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu." Ini termasuk juga kajian Qisasul Anbiya kan ya. Jadi kajian Qisasul Anbiya akhirnya banyak tertahan ya. Karena pertama, terkadang saya dalam bepergian, kemudian ketika saya di rumah, saya lihat panitianya juga enggak siap. Nah, ternyata Qisasul Anbiya itu dalam beberapa bulan ini telah lewat pada kita. Pertama di antaranya siapa kemarin? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh sampai lengkap gitu. Sampai proses bagaimana banjir sampai kemudian airnya habis, sampai kemudian turun gunung sudah kita ceritakan. Kemudian kisah Nabi Hud, Nabi Soleh sudah kita kisahkan, dan sebelum ini kisah Nabi Lut alaihi salam tentang peristiwa LGBT. Nah ini. Dan sekarang kita kebetulan langsung kepada surat Yusuf, di mana pada surat Yusuf ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kata Nabi Yakub, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida." Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kemudian Nabi Yakub melihat adanya sesuatu yang sangat membahayakan ketika diceritakan. Karena Nabi Yakub
saat itu para jamaah langsung mengerti apa maksudnya. Di mana memang pada para nabi itu wahyu ada beberapa kemungkinan. Wahyu datang kepada nabi itu biasanya berupa malaikat Jibril datang menyampaikan pesan Allah kepadanya. Ada kalanya lewat mimpi. Ada kalanya lewat mimpi. Dan pada nabi-nabi tertentu, mimpi dan takwil mimpi adalah menjadi sumber hukum. Mimpi, takwil mimpi menjadi sumber hukum pada nabi tertentu. Sebagaimana pada kisah ini, termasuk di zaman Nabi Musa, itu ada kisah-kisah tentang mimpi. Ya, Fir'aun bermimpi kerajaannya terbakar. Ada api dari Bani Israel membakar kerajaannya, begitu. Kemudian diyakini. Bahkan para jamaah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kebiasaan mencari takwil mimpi, mencari takwil mimpi. Termasuk mimpinya ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelahiran anaknya. Kemudian mimpinya Abu Bakar. Abu Bakar bermimpi matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri. Kemudian beliau mencari takwil mimpi. Jadi saat itu takwil mimpi sangat berguna. Kemudian ditakwilkan oleh pendeta Bakhira bahwasanya Abu Bakar akan menjadi wakil bagi seorang nabi terakhir, dan itu ternyata temannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi Yakub memahami apa maksud dari mimpi tersebut. Maka kemudian Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf agar jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya. Apalagi Nabi Yakub faham sekali ya temperamen 11 orang dari saudaranya. Yang paling sulung yaitu Yahuda, yang sekarang keturunannya menjadi bangsa Yahudi. Nah, betapa kita lihat bangsa Yahudi seperti itu. Jadi Nabi Yakub faham sekali karakteristik anak-anaknya selain Nabi Yusuf dan saudaranya. Karena memang beda ibu. Beda ibu sudah beda lagi sudah. Karakteristik itu. Nabi Yakub faham sekali kalau sampai saudaranya cerita akan menimbulkan rasa dendam, hasud kepada hasad ya, kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kemudian Nabi Yusuf pun mendiamkannya. Hanya yang tahu beliau sama ayahandanya. Sebagaimana nanti kita akan perpanjang pada kisah pada tafsir berikut ini. Silakan dibaca tafsirnya. Taib. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, udhkur, ceritakan Muhammad, udhkur liqaumika ya Muhammad, ceritakan kepada kaummu wahai Muhammad, fi qasasika alaihim, pada kisah-kisahmu terhadap mereka. Karena mereka sebelumnya menuntut agar nabi itu juga ada kisah-kisah. Jadi timbulnya surat Yusuf ini para jamaah diantaranya adalah apa yang terjadi pada para sahabat. Jadi semacam ada kejemuan. Kalau hanya akidah saja, kalau hanya fikih saja, begitu ya. Jadi sampai kemudian sahabat minta agar nabi memberi waktu kepada mereka tentang kisah-kisah begitu. Maka kemudian Allah turunkan surat Yusuf ini, di mana pada
Di dalam surat Yusuf ada kisah yang menarik, yaitu tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Idh qala li abihi, ketika berkata kepada ayahnya, wa abuhu, sedangkan ayahnya huwa ialah Ya'qub alaihi salam, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, nama lainnya adalah Nabi Israel, Nabi Israel, yang keturunannya semuanya menjadi bangsa Israel yang sekarang ini. Ya, tentu bangsa Israel itu ada 12 suku. Ada 12 suku. Yang terkenal kepada kita hanya dua saja, yaitu suku Yahudi dan suku Nazaret atau suku Nasrani. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana al-Imam Ahmad berkata, haddatsana Abdus Samadi, telah bercerita kepada kami Abdus Samad, qala, berkata Abdus Samad, haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, an abihi, dari bapaknya, an ibni Umar, dari ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang siapa? Tentang Nabi Yusuf. Al-Karimu Ibnul Karimi Ibnil Karimi Ibnil Karimi, Yusuf Ibnu Ya'qub Ibni Ishaq Ibni Ibrahim. Al-Karimu, orang yang mulia, Ibnul Karimi, putra dari orang yang mulia, Ibnil Karimi, putra dari orang yang mulia. Lah, di sini urutannya Ibnil Karimi dari orang yang mulia. Siapa? Yusuf Ibnu Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Ibrahim. Ini orang mulia, orang mulia, orang mulia. Itu yang itu terjadi hanya kepada Nabi Ya'qub saja. Nabi Yusuf saja. Ya, yang sampai 4 keturunan. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, kemudian beliau. Ini hanya Nabi Yusuf. Ya. Nabi-nabi yang lainnya jarang yang sampai 4 tingkatan nabi semuanya. Termasuk siapa yang putranya nabi? Nabi Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria, begitu. Cuman satu aja. Nabi Isa bukan, ayahnya bukan, tidak ada ayahnya. Tidak ada ayahnya, tapi eyangnya, eyangnya juga bukan nabi, tapi saudara Nabi Zakaria, saudara Nabi Zakaria. Termasuk juga yang istrinya mendapatkan wahyu tentang kelahiran Maryam alaihissalam, kemudian kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi ibu Nabi, ibu apa namanya, Sayyidah Maryam mendapatkan wahyu dari Allah. Makanya kemudian sampai ada di antara ulama itu yang menganggap ibunda, ibundanya Maryam seorang nabi. Ya, ada beberapa yang ditengarai sebagai seorang nabi dari wanita para jamaah, di antaranya ibunya Maryam dan Maryam sendiri. Nah, ini artinya ada orang yang menganggap itu nabi, walaupun pada akhirnya dibatalkan pendapatnya dengan dalil yang menyatakan bahwa para nabi itu hanyalah seorang laki-laki dan dari kalangan manusia. Ya, nabi itu dari kalangan laki-laki dan apa namanya, dan dari manusia. Tidak ada yang dari jin. Jin tidak ada nabinya. Yang ada adalah wali. Yang ada adalah wali. Adapun wali para jamaah, artinya orang yang beriman, orang yang beriman yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dari kalangan laki-laki dan wanita, bahkan juga dari kalangan jin laki-laki dan wanita. Siapapun yang beriman kepada Allah, mereka adalah waliyullah. Sebagaimana dalam surah apa, ayat berapa kemarin? Pada surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 257. Ayat 257.
Dan alhamdulillah ayat ini sudah saya sosialisasikan di media sosial, di mana di media sosial itu para jamaah rame-rame orang gila dianggap wali. Nah ini hanya gara-gara anaknya ustaz, anaknya seorang kiai, padahal dia gila. Gila enggak pakai baju, cuma pakai celana pendek, rokokan begini, wes pokoknya gila. Dianggap wali gitu loh. Itu memang termasuk aneh di tanah Jawa ini ya. Orang wali, orang gila jadi wali ini. Bahkan sekarang lebih istimewa lagi. Orang gila didaftar jadi didaftar jadi apa Pak Samsul? Cawapres. Didaftar jadi nyoblos ini. Ini baru sekarang ada kisah seperti ini ya. Di dunia manapun belum ada ini. Hanya di sini ada. Ini baru sekarang ini. Orang gila didata untuk nyoblos. Tapi sebelumnya sudah ada kebiasaan orang gila asal dia keturunan kiai dianggap wali. Kenapa? Katanya masih ngelakonin. Nah itu dia masih ngelakoni dan belum sampai gitu. Ya pernah ketika saya dengan teman-teman saya waktu di desa, ada anak muda gila. Ya jalan sambil tertawa-tertawa, kadang apa namanya, enggak pakai baju begitu. Dikatakan karena memang anaknya seorang kiai dan dianggap wali. Lah kebetulan pas saya jalan-jalan dengan teman saya nganggap wali. Saya katakan, bukan wali itu, gila saya gitu. Loh, jangan ini putranya kiai begini nanti dosa macam. Loh, kalau memang sudah gila ya gila ya akhir tak gitu kan. Kenapa para jemaah? Wali itu orang yang sehat, sehat dan beriman kepada Allah dan taat. Itulah wali. Maka nabi dan para sahabat seluruhnya adalah wali Allah. Para tabi'in yang beriman kepada Allah sesuai dengan agamanya para sahabat, dan para tabi'in-tabi'in berikutnya sampai kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah para wali Allah. Dasarnya apa? Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 257. Nah kembali kepada kisah ini para jamaah, Nabi Yusuf itu Al-Karimu, orang yang mulia. Pertama siapa? Nabi Yusuf Ibnul Karimi, anak dari orang yang mulia. Siapa? Nabi Ya'kub. Ibnul Karimi, anak dari orang yang mulia. Siapa? Nabi Ishaq. Ibnul Karimi, anak dari orang yang mulia. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya dibaca. Ibnu Nabi Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad, telah bercerita kepada kami Muhammad, qala, berkata Muhammad, akhbarana Abdatu, telah bercerita kepada kami Abdah, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, an Sa'id ibn Abi Sa'idin, dari Sa'id bin Abi Sa'id, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi akramu, manusia yang manakah yang lebih, yang paling mulia? Ini pertanyaannya.
Kemudian qala Nabi menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Allah. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka Nabi menjawab seperti itu. Padahal yang ditanya bukan itu maksudnya. Qalu, mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Karena itu jelas gitu loh. Kalau itu jelas. Qala, fa akramun nasi Yusufu nabiyullah. Maka manusia yang paling mulia adalah Yusuf nabiyullah, dia nabi Allah. Ibnu nabiyillah, dia putranya nabi Allah lagi. Ibni nabiyillah, dia putranya nabi Allah. Ibni khalilillah, dia putranya khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim bergelar al-khalil, kekasih tertinggi. Kekasih tertinggi. Maka qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan ini yang kami maksud, yang kami tanya wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi bertanya, Nabi kemudian maksudnya tahu. Setelah ini bukan, ini bukan, ini bukan. Maka Nabi kemudian menangkap isyarat, fa an ma'adinil arabi tas'aluni? Apakah tentang perbendaharaan Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am. Iya. Atau mungkin kalau bahasa kita mungkin ya, apakah yang terbaiknya orang Arab begitu? Ini kalau bahasa kita. Qalu, mereka berkata, na'am. Ya. Ya wahai Rasulullah. Qala, ini penting ya. Ini penting hadis ini. Qala, Nabi berkata, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Maka orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang pilihan kalian di masa jahiliyah, adalah orang-orang baik kalian di masa Islam idza faqihu, apabila ia memahaminya. Mari kita perdalam dulu para jamaah. Ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi ini benar. Semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir 100% sahabat Nabi adalah orang kafir, orang jahiliyah sebelum Islam yang terbaik. Ada sih memang yang tadinya musuh kemudian masuk Islam, ya kayak Abu Sufyan ya. Abu Sufyan pun sebaik-baik orang kafir, persangkaannya terhadap Nabi, makanya juga masuk Islam. Adapun yang jahat, yang benci, semuanya tidak masuk Islam. Seperti siapa? Seperti Abu Jahal, CS. Abu Jahal ini pendengki, dengki dan apa, benci terhadap Nabi, makanya tidak bisa masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Umayyah bin Khalaf. Ini orang-orang yang benci. Tidak ada yang masuk Islam. Ya. Dan saya sendiri sempat membaca satu persatu dari kisah-kisah para sahabat itu, para jamaah. Ternyata orang-orang kafir yang masuk Islam adalah orang-orang yang di masa kafir baik hatinya. Kalaupun dia membenci Islam di awal-awal karena belum ngerti. Contoh seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini para jamaah, di dalam agama ya sebelum Islam dia adalah militansi di dalam agama, agamanya agama penyembah, menyembah berhala tentunya. Umar termasuk militansi, artinya orang yang jujur dalam beragama, sampai beliau menjadi hakim saat itu, padahal bukan raja, bukan apa, karena belum tentu, belum terbentuk sebuah negara di Arab saat itu. Sebab Arab menjadi jajahan Romawi, bertahun-tahun menjadi jajahan Romawi saat itu. Jadi belum terbentuk kenegaraan. Bahkan yang dipersiapkan jadi untuk jadi raja itu diantaranya Abu Jahal dan Abu Sufyan, karena punya kekuatan di antara yang akan dicalonkan.
Kalau di Madinah itu Ubay bin Salul yang Rasul Munafikin itu ya. Nah, Umar ini orang yang hatinya baik. Dia tidaklah membunuh orang kecuali yang dia anggap salah. Kalau ada dua suku bertikai datang kepada Umar, siapa yang bersalah menurut Umar, dia yang dihukum. Jadi Umar sangat militansi sekali. Bahkan ketika dia mau membunuh Nabi SAW, kenapa? Karena dianggap Nabi itu murtad dari agama. Maka begitu Umar mau membunuh dan menerima, ternyata yang disabdakan oleh Nabi, ayat yang dibacakan oleh Nabi itu kebenaran, maka dia masuk Islam. Itulah orang baik. Siapa lagi? Utsman bin Affan itu orang baik. Abu Bakar As-Siddiq apalagi? Apalagi? Ya, termasuk misalnya kita lompati ya. Abdurrahman bin Auf. Ini ketika di masa jahiliyah dia orang baik. Siapa lagi? Pedang Allah. Siapa itu? Khalid bin Walid misalnya. Dia adalah orang baik di masa kafir. Dia ikut memerangi Rasulullah dalam beberapa kali peperangan itu karena dia belum dapat hidayah dan merasa Muhammad ini ingkar terhadap agamanya begitu. Begitu mengenal kebenaran ya langsung masuk Islam karena memang hatinya baik. Orang yang baik di masa jahiliyah begitu mengenal kebaikan Islam tidak repot sudah langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Ini yang dikatakan oleh Nabi, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang-orang pilihan kalian di masa jahiliyah adalah orang-orang pilihan kalian di masa Islam ketika mereka memahaminya. Dan alhamdulillah orang-orang yang dituankan, tokoh-tokoh orang kafir di masa jahiliyah yang baik-baik, makanya Nabi katakan khiyarukum fil jahiliyah, orang pilihan kalian di masa jahiliyah orang-orang baik, tokoh-tokoh orang kafir yang baik. Begitu ketemu dengan Rasulullah dan mendengarkan apa yang dibaca, langsung masuk Islam. Tapi kata Nabi, idza faqihu, ketika mereka memahaminya. Dan begitu para jamaah, memang yang terpenting bagi kita adalah mari hati kita bawa kepada kebaikan. Jadikan hati kita ini hati yang baik. Di antara manfaatnya adalah suatu ketika kita berhadapan dengan sebuah pilihan, ikut A atau ikut B, padahal yang benar A, maka hati kita akan diarahkan oleh Allah kepada yang A. Kenapa? Karena ada kebaikan. Tapi kalau sudah ada kedengkian, ya, kebencian di dalam hati, ini bahaya. Sebagaimana ketika Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua Umar. Dua Umar yang dimaksud siapa? Amr bin Hakam, yaitu Abu Jahal. Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Kenapa Nabi berdoa agar Islam dimuliakan dengan salah satu dari dua ini? Karena dua-duanya punya kekuatan. Kalau seandainya Abu Jahal masuk Islam, maka Masya Allah kekuatan akan datang kepada umat Islam. Ketika Umar bin Khattab yang masuk Islam, Umar sendiri sudah Masya Allah gitu, orang sudah takut sudah ini. Maka Nabi tertarik dengan dua kekuatan ini. Ternyata yang dipilih oleh Allah siapa? Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Setelah kita pelajari para jamaah, apa keistimewaan Umar bin Khattab? Kenapa Allah memilih Umar bin Khattab? Karena pada Umar bin Khattab ada kebaikan hati, ada militansi dalam agama, teguh pendirian. Sedangkan pada Abu Jahal, dia pendusta, penjilat, munafik lagi, iri hati ada pada Abu Jahal. Makanya oleh Allah tidak dipilih. Dan ini penting. Sebagaimana kisah tentang Fir'aun dan istrinya. Ketika mendapatkan bayi sang Nabi Musa alaihissalam, maka istrinya, ini istrinya orang baik. Orang baik istrinya. Beda dengan Fir'aun. Orang yang angkara murka. Maunya menguasai begitu. Apa bahasa kita? Ya begitu. Ingin memiliki segala-galanya. Istrinya kebetulan hatinya baik. Begitu menemukan bayi Nabi Musa, langsung Allah jatuhkan di dalam hatinya kasih sayang, rasa cinta kepada Nabi Musa.
Maka begitu ditaruh di rumahnya, saat itu Fir'aun teringat dengan mimpinya bahwa kerajaannya akan terbakar dari api yang datang dari Bani Israel. Nah, kebetulan Nabi Musa saat itu ketahuan dia orang keturunan Bani Israel. Kenapa? Karena bungkusnya, bungkus dari apa, kain yang dipakai untuk membungkus bayinya, yang ada garis-garis merah putih itu loh para jemaah, itu kan memang lambang Israel itu. Ya, kapan tuh saya menemukan di YouTube itu tibaannya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tibaan baca ya Rasul, kayak kalau kita ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi asha niwad daraji, kayak gitu. Lagunya mirip. Nah, ternyata kaosnya juga kaos begitu, kaos merah putih yang seret-seret itu kayak bendera gitu. Dan itu yang dipakai, dan itu lambang Israel memang. Melihat bungkusnya, Fir'aun langsung, wah ini bayi yang dimaksud dalam mimpi itu. Sudah mau ditikam, kemudian istri Fir'aun, jangan-jangan. Siapa tahu anak ini bermanfaat bagi kita kelak. Apa kata Fir'aun? Iya, untukmu bermanfaat, tapi bagiku tidak bermanfaat. Maka Nabi berkata, seandainya Fir'aun mengatakan iya, dia akan masuk Islam. Sungguh para jamaah, dari kisah, dua kisah antara Umar dengan Fir'aun ini, saya mendapatkan pelajaran yang baik. Di antaranya adalah ketika hati seorang manusia itu baikan, maka dia akan menjadi orang baik, akan berada dalam pihak kebenaran. Karena itu arahkan hati kita kepada yang baik, supaya kita menjadi orang yang lunak dan mudah menerima kebenaran, mudah memaafkan atas kesalahan orang lain, dan begitu seterusnya. Ini sekedar selingan, kita berikan kepada berikut ini, hadis berikut ini silakan dibaca. Tayyib. Berikutnya silakan. Tayyib. Wa qala Ibnu Abbas ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Jadi para nabi itu terkadang wahyu lewat mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail, maka dilaksanakan karena itu mimpi, karena itu wahyu bagi seorang nabi. Adapun bagi kita sekarang, mimpi ya mimpi. Jangan mimpi diludahi apa temannya pagi-pagi langsung dibawakan amr. Kamu meludahi aku. Begitu diusut. Lo kapan meludahi? Mimpi. Jadi sekarang banyak itu gara-gara mimpi. Gara-gara mimpi untuk membenci suatu kaum. Jangan para jemaah. Tidak layak. Ya. Kemudian. Waqad takallama al-mufassiruna ala ta'biri hadzal manam. Para ahli tafsir telah berbicara tentang takbir. Takbir itu ya takwil mimpi ini. Annal ahada asyara kaukaban, bahwasanya yang dimaksud 11 bintang ibaratun an ikhwatihi, adalah sebuah ibarat atau ungkapan dari saudara-saudaranya. Wa kanu ahada asyara rajulan siwahu, dan semuanya ada 11 orang selain dia. 11 orang ini termasuk adiknya. Adiknya siapa? Bunyamin, ya. Kemudian wasyamsa wal qamara, yang dimaksud matahari dan rembulan. Alhamdulillah. Ibaratun an abihi wa ummihi, adalah merupakan sebuah ungkapan dari ayah dan ibunya. Ini riwayat dari Ibnu Abbas, Ad-Dohak dan yang lainnya. Karena nanti semuanya datang para jamaah. Jadi pada kira-kira 40 tahun setelah kejadian mimpi itu, jaraknya 40 tahunan kira-kira, maka ada peristiwa di mana Nabi Yusuf diperbudak oleh seorang raja itu, ya, karena dibuang sebab meskipun tidak diceritakan tentang 11 bintang, Nabi Yakub itu sangat sayang sekali kepada Nabi Yusuf.
Bahkan terkadang terkesan melebihi 11 orang yang lainnya. Sayangnya dengan Nabi Yusuf luar biasa. Di samping memang paling ganteng sendiri dan calon jadi nabi gitu loh. Makanya Nabi Yakub sangat perhatian. Sampai kemudian menjadikan 11 saudaranya ini, 10 saudaranya iri. Kenapa paling dekat dengan abahnya, dengan ayahnya. Maka akhirnya direncanakan untuk dibunuh. Ya, seperti kisah yang sering kita dengar. Sampai kemudian dibuang di sumur. Dan mereka mengelabui Nabi Yakub dengan menyembelih, menangkap seekor harimau. Diambil darahnya, dilumurkan ke bajunya. Untuk dijadikan bukti bahwa Nabi Yusuf dimakan harimau. Nabi Yakub tahu ini darah, ini bukan darah manusia. Ini darah hewan. Tahu Nabi Yakub. Ada beda para jemaah. Dan Nabi Yakub yakin Nabi Yusuf itu gak akan mati karena nabi dia. Kisahnya belum sampai gitu loh. Nabi Yakub tahu kisah 11 bintang yang sujud itu belum kan? Belum. Makanya Nabi Yusuf gak akan mati duluan. Kok ini diberitakan mati Nabi Yakub gak percaya? Sebab 11 bintang belum sujud. Nah ini. Akhirnya Nabi Yakub ya cuman sabar ya. Setelah itu Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur. Qadarullah, gimana cara nyemplungkannya ya, dan bagaimana Nabi Yusuf di dalamnya. Dan tidak disebutkan berapa jam, berapa hari beliau di dalamnya. Hanya saja kemudian ada musafir lewat dan ketika mereka kehausan nimba, kok berat. Begitu sampai di atas, seorang manusia ganteng lagi. Sampai kata mereka, wah ini malaikat ini, bukan manusia. Akhirnya mereka berpikir uang, mahal ini gitu ya. Maka ditawarkan kepada raja, raja beli gitu. Jadi Nabi Yusuf bukan budak, tapi diperbudak. Karena seorang nabi tidak boleh dari keturunan budak. Makanya kemudian Lukman Hakim itu, kila nabiyun. Kila bukan, yang paling kuat bukan. Kenapa? Karena Lukman Hakim itu keturunan dari keluarga budak. Jadi keluarga budak yang Allah beri al-hikmah pada dirinya. Sehingga menjadi rujukan manusia untuk masalah keagamaan. Kemudian Nabi Yusuf setelah itu seiring dengan cerita. Nanti di ayat-ayat berikutnya juga ada kisah-kisah yang bisa ikutin. Seiring cerita kemudian Nabi Yusuf sempat dimasukkan penjara dan kemudian dibebaskan dari penjara sampai pada akhirnya beliau menantang untuk jadi bendahara kerajaan. Jadi di dalam Islam para jamaah boleh menantang apa minta jabatan ketika memang ahlinya. Di masa Nabi Yusuf itu terjadi. Ketika enggak ahlinya jangan. Nepotisme boleh kalau memang ahlinya begitu. Ahli memang. Nabi Yusuf ini ahli di bidang keuangan dan lain sebagainya. Maka dijadikanlah dia sebagai bendahara kerajaan, menguasai begitu. Akhirnya qadarullah ada iring-iringan ya, keluarga Nabi Yakub itu kekeringan. Dilanda kekeringan sampai akhirnya minta bantuan ke negeri Al-Aziz, yakni negeri yang di mana Nabi Yusuf di dalamnya. Nah, Nabi Yusuf melihat ini, saudaranya datang. Nabi Yusuf mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenali Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf sudah dewasa. Yang tadinya mungkin usia SD kelas 6 begitu, ini sudah karena jaraknya 40 tahun. Berubah, ganteng lagi, sudah tidak ingat Nabi Yusuf. Karena menurut mereka Yusuf mati gitu loh, di dalam sumur kok. Mau hidup gimana? Perasaan mereka mungkin Yusuf mati. Nabi Yusuf tahu ini kakak saya nomor sekian, adiknya juga. Maka di antara siasat Nabi Yusuf adalah diterima mereka semua. Begitu sudah dipersiapkan mau dibawa ke negerinya Nabi Yakub, bantuan-bantuan itu. Nah, adiknya, karung yang akan dibawa oleh adiknya ada takaran yang dimasukkan ke dalam untuk nanti dijadikan alasan menahan adiknya. Maka kemudian
Begitu mau pulang, Nabi Yusuf berkata, kami di antara singkat cerita, kami kehilangan takaran. Mereka, kami bukan pencuri. Bapak kami ini orang baik, orang soleh, macam-macam alasannya. Artinya bahwa mereka gak potongan untuk mencuri. Baik, kita buktikan, kata Nabi Yusuf. Dibuktikan ternyata di karung adiknya ada. Wah, mereka akhirnya gak bisa beralasan. Akhirnya, ada ini sungguhan. Akhirnya apa? Nabi Yusuf minta agar mereka menahan adiknya. Maka kemudian karena adiknya juga disayang oleh Nabi Yakub, Yusuf dan adiknya disayang lebih dari yang lain. Mereka takut kalau orang tuanya nanti marah, murka kepada mereka. Maka Nabi Yusuf perintahkan agar pulang dan memberitakan bahwa adiknya ditahan oleh raja begitu. Nah, begitu sampai di tempat, Nabi Yakub sudah mencium aroma Nabi Yusuf. Wah, akhirnya Nabi Yakub sudah paham ini. Yusuf ini bukan siapa-siapa lagi begitu. Lantas akhirnya adiknya Benjamin begitu sudah tinggal sendirian diyakinkan bahwa aku kakakmu begitu. Nah, kemudian terjadilah saling memahami antara Yusuf dengan Benjamin. Tinggal kemudian saudaranya yang lain. Maka Nabi Yusuf menitipkan, karena mereka bercerita bapaknya sudah buta, orang tuanya sudah buta. Nabi Yusuf kemudian menitipkan bajunya agar nanti kalau sampai di tempat diusapkan ke mukanya, maka akan bisa melihat. Dan betul, begitu diusapkan ke mukanya, Nabi Yakub bisa melihat. Dan Nabi Yusuf meminta agar semua keluarganya dibawa ke kerajaan. Maka Nabi Yakub bersama seluruh keluarga semuanya berangkat menuju ke Mesir saat itu. Kemudian ternyata yang dimaksud adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Maka saat itu kemudian Nabi Yakub didudukkan di singgasana raja di sebelah Nabi Yusuf alaihis salam, kemudian di sebelahnya ibunya. Nah, kemudian setelah itu saudara-saudaranya berada di depannya. Maka saat itulah Nabi Yusuf bercerita tentang mimpi itu. Maka saat itu pula seluruh saudara-saudaranya merangkak dan sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf kemudian bersyukur kepada Allah sambil berkata kepada ayahnya bahwa ini adalah takwil mimpi di mana 11 bintang ya sujud kepadanya. Dan apa yang dimaksudkan dalam mimpi itu terjadi saat itu. Semuanya sujud. Kharru lahu sujjada. Mereka semuanya sujud kepadanya. Waqala, dan kemudian Nabi Yusuf berkata, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah takwil mimpiku yang sebelumnya. Qad ja'alaha rabbi haqqo. Sungguh Tuhanku telah menjadikan hal ini kenyataan. Kata Nabi Yusuf alaihis salam. Kemudian kita akan sekarang akan membacakan sebuah hadis. 11 bintang itu namanya apa saja? Silakan baca hadis berikut ini. An Jabirin. والضروح والذي الفقري والضياء والنور.
Taib. Ini nama-nama 11 bintang ya. Wa an Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu an berkata, ata annabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min Yahudi, seorang dari kaum Yahudi. Yuqalu lahu, yang namanya Bustanah al-Yahudi. Jadi namanya Bustanah al-Yahudi. Faqala lahu, maka dia berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, ceritakan kepadaku, anil kawakibi, tentang bintang-bintang, allati ra'aha Yusufu, yang telah dilihat oleh Yusuf dalam mimpi, annaha sajidatun lahu. Kita teruskan sedikit ya. Bahwasanya ia sujud kepadanya. Ma asma'uha, apakah nama-namanya? Kemudian qala, perawi berkata, fasakata annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'atan. Maka Nabi diam sesaat. Kenapa? Belum ada wahyu. Belum ada wahyu kepada Nabi. Falam yujibhu bisyai'in. Nabi tidak menjawab sedikit pun. Lalu apa? Wa nazala alaihi Jibrilu alaihi salam. Lalu turunlah Jibril alaihi salam. Fa akhbarahu bi asma'ihi. Lalu Jibril menceritakan tentang nama-nama bintang yang 11 itu. Qala, kemudian Nabi berkata, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi faqala. Lalu Nabi kemudian mengutus orang agar didatangkan orang itu, agar disuruh maju begitu. Faqala, maka Nabi berkata, ini yang sering dikatakan oleh Nabi kalau ada orang Yahudi demo kepada beliau gitu loh. Syaratnya, hal anta mu'minun in akhbartuka bi asma'ihi? Apakah kamu akan beriman apabila aku beritakan nama-namanya? Ini sering sekali Nabi gunakan alat seperti ini. Dan kebanyakan tidak beriman, hanya ngetes. Nabi dites apakah nabi atau bukan begitu. Maka faqala, na'am, ya, kata dia. Qala, Nabi berkata, pertama khortan, ini. Kemudian tarik. Kemudian zayyal. Kemudian Zul Kanafat, ini 4. Kemudian Qobis, ya. Kemudian Rosab. Kemudian Amudan. Kemudian Al-Failak. Kemudian Al-Musabbih. Al-Musabbih. Kemudian Ad-Daruh, ya, Ad-Daruh. Kemudian Zul Farah. Kemudian Daya. Kemudian An-Nur. Ini nama-nama bintang yang 11 tadi. Faqala al-Yahudi, maka Yahudi berkata, i wallah, demi Allah, innaha la asma'uha, sesungguhnya ia adalah nama-nama bintang itu. Tapi atau tidak, di sini tidak diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asral muslimin rahimani rahimakumullah, semoga kisah-kisah awal tentang Nabi Yusuf ini kisah awal para jamaah ya. Nanti ada kisah-kisah berikutnya dalam perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga dapat mempertebal iman kita, sehingga memperteguh keimanan kita dalam keadaan apapun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.